cuman ada satu tandan ya yang masak. Ada satu tandan lagi ya. Buahnya cukup lumayan besar ya. Cuman ada satu tandan ya, yang sebelah sini belum masak. Jadi saya ambil yang sebelah situ aja, yang sudah merah ya. Lanjut lagi ya. Ada satu tandan lagi yang masak. Ada satu tandan lagi ya yang masak. Cuman ada satu tandan ya yang masak. Ini buahnya enggak terlalu jelas kelihatannya, agak sedikit gelap ya. Cuman ini sudah masak ya. Kita lihat ya, sudah masak. Cuman masaknya kurang normal aja ya. Cuman ada satu ya, kalau yang di sebelahnya ini belum masak ya, jadi enggak saya ambil. Mungkin untuk panenan belakang baru masak ini ya. Untuk pokok berikutnya ya, ini mungkin ada yang masak ya. Kalau untuk buahnya super nih. Kita taruh dodosnya dulu, kita kelilingin ya. Ini buahnya memang tidak banyak, cuman besar-besar ya. Ini ada satu tandan yang masak ya, cukup besar ya, bisa dilihat nih, mantap besar. Ini juga sebelahnya ini besar juga ya. Ini ya tangan saya perbandingannya, padahal pokoknya masih rendah. Ini juga besar. Nih. Kemarin di sini yang masak. Pokok yang ini. Satu. Itu baru ada timbul lagi satu itu. Oh, saya perlihatkan ya.
Nih, pokoknya masih rendah ya. Cuman buahnya, weh, jos. Ini juga sebelahnya ini. Ini kayaknya ada yang masak juga ini, sebelahnya ini. Oh iya, ada satu yang masak itu ya. Nih. Ini juga cukup lumayan buahnya nih. Besar. Ini ada sudah yang timbul itu, satu, dua di sebelah situ. Yang buah-buah baru ya. Nih. Buahnya enggak terlalu banyak sih. Ini ada satu lagi, nih. Cuman ini dimakan oleh hama ya, tupai. Itu ada satu nih. Bisa dilihat ya. Pokoknya banyak buahnya. Cuman ya untuk yang masak ya kurang karena lagi musimnya. Musim trek ya. Mau pokok rendah, pokok tinggi ya buahnya sama aja. Sama-sama kurang semua. Mau yang pupuknya kayak gimana banyaknya tetap aja kurang buahnya. Karena lagi musimnya memang musim trek. Nih, pupuknya masih ada ini. Nih, bisa dilihat ya. Bekas dipupuk. Cuman ya namanya musim trek ya tetap aja buahnya kurang. Oke, saya langsung dulu ya untuk panen pokok yang ini. Kita ambil yang buahnya super tadi tuh. Ambil pakai tangan ya, kalau dicongkel nggak bisa, ini terlalu berat ya. Ini dia ya, untuk buahnya imbang-imbang sekelas pokok ikrikan ya, besar buahnya. Ini kalau di kisaran 25 kilo ada ini sudah. Oke, lanjut lagi ya ke sebelah ya. Untuk buahnya ya. Cuman ada satu ya yang masak untuk pokok yang terakhir ya. Ini ya, untuk buahnya tidak terlalu besar ya karena buah-buah ujung.